Sementara dari kawasan Puncak Bogor, meski telah mencapai puncaknya, namun pantauan arus balik lalu lintas dari arah Puncak menuju ke Jakarta terpantau ramai lancar. Meski lalu lintas cukup padat, namun seluruh kendaraan bisa berjalan dengan lancar, sehingga sistem satu arah hanya diberlakukan satu kali selama hari Minggu kemarin. Di hari terakhir libur panjang akhir pekan Minggu kemarin, arus balik dari arah Puncak menuju ke Jakarta relatif ramai lancar. Hal ini terjadi lantaran para wisatawan sudah banyak yang mengakhiri masa liburannya sejak Sabtu lalu. Begitu juga dengan arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Meski masih cukup ramai, namun kondisi arus lalu lintas juga terlihat lancar. Melihat kondisi ini, sepanjang hari Sabtu kemarin, petugas hanya memberlakukan satu kali sistem buka-tutup jalan, yaitu pada pukul 14.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, petugas telah kembali memberlakukan sistem dua arah, baik dari Jakarta ke arah Puncak maupun arah Puncak ke Jakarta. Mekelatu, Zulfikar, MNC Media, Puncak, Bogor.